Inilah kondisi tambak ikan bandeng di daerah Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang. Setiap hari, tambak ini selalu dirawat oleh masyarakat sekitar. Sejak tahun 2011 lalu, para ibu rumah tangga di daerah ini memiliki aktivitas berbeda dalam keseharian mereka. Salam. Emat adalah salah satunya. Dahulu, dia hanya ibu rumah tangga biasa dan tak memiliki kegiatan. Tapi, seiring dengan usaha ikan bandeng olahan, saat ini dirinya telah memiliki sekitar 5 orang pegawai. Mereka memproduksi dan mengolah ikan bandeng menjadi berbagai jenis, diantaranya presto dan sarden. Emat tak sendirian mengembangkan bisnisnya. Ide bisnis, pelatihan dan peralatan yang digunakan diprakarsai oleh CSR PT Pertamina EP Aset 3 Field Tambun. Dari awalnya kita sih enggak belum ada niat kayak gini nih. Pas gitu ada Pertamina ya nawarin, katanya ada ini, ada apa bantuan. Kita ya ikut aja, ada ininya apa? Sekolah ya pelatihnya setelah 3 bulan. Iya. Terus ya alhamdulillah sih dapat bantuan, terus ya sampai jalan sampai sekarang. Kita mengajak kerjasama dengan ibu-ibu Tambak Sari karena wilayah ini merupakan ring 1 dari wilayah operasional Pertamina EP Field Tambun. Gitu. Nah, dari potensi yang ada di desa ini kita kembangkan. Kedepannya rencananya kita akan membuat seperti kampung bandeng gitu. Dari olahan makanan bandeng, lalu akan kita pasarkan ke beberapa daerah. Sementara ini pasaran dari bandengnya telah pernah dipasarkan ke daerah Cikampek dan sampai ke Bandung juga. Keberhasilan Emma tentunya menjadi inspirasi tersendiri bagi para ibu rumah tangga lain yang turut bergabung membuat produk olahan. Dengan sabar, Emat melaksanakan proses pembuatan produk presto bandeng, mulai dari ikan yang dibersihkan, mengeluarkan dagingnya, setelah itu daging yang dibersihkan dari kerangka, kemudian digiling dan didiamkan. Setelah itu dibuatlah bumbu khusus dan disatukan dengan daging. Ikan yang telah dikuliti akhirnya diisi lagi dengan bumbu dan daging yang telah diolah. Dikukus sekitar 1 jam, produk bandeng presto pun siap disajikan. Hal tak jauh berbeda dilakukan untuk jenis produk bandeng olahan lain seperti sarden bandeng. Ikan dikukus, diberi bumbu dan kemudian siap disajikan. Berkat usahanya ini, Emat bisa mendapat omset sekitar 6 juta rupiah per bulan dan dipasarkan tak hanya di Karawang saja, bahkan Cikampek hingga Bandung. Arina Purwanti, Dedi Haryadi, Pertamina TV.